nonton ya. Hei, lu emang kangen sama gua? Enggak. Kalau nyariin lu aja gak nanya-nanya gue. Enggak, gua gak kangen tapi rindu. Wabarakatuh sahabat Fighting Lichus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan lihat dulu nih ya kegiatan Ayo Ting Ting hari ini di acara Lapor Pak. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu dan mereview nih kegiatan Ivan Gunawan dan sahabat-sahabat di acara Brodis TV Tanisia. Dilansir dari akun Instagram Shira32, see you tomorrow kata I guys. Berarti besok Ayo Ting Ting sudah bisa hadir kembali di Brodis TV. Oke sahabat yang kangen sama Ayo Ting Ting, besok Ayu akan hadir lagi ya di Brodis TV tentunya, memeriahkan acara Brodis TV bersama sahabat-sahabat semuanya. Setelah 2 hari tidak hadir di acara Brodis TV dikarenakan Ayu Ting Ting beserta seluruh keluarga dan tim baru saja melakukan suntik vaksinasi COVID-19. Ayu Ting Ting harus istirahat total ya agar tidak cedera dan tidak sakit. Makanya Ayu Ting Ting tidak hadir di Brodis TV dan insya Allah besok Ayu Ting Ting akan menemani kita semua nih, dan tentunya menemani Ayu Gun dan semua tim Brodis TV tentunya. Dan di video kali ini Ayu menanyakan kepada Igun, mamas gak kangen sama kamu? Ay, dia cuma rindu, sehari gak ketemu sudah rindu ya mas, love you kata Ivan Gunawan. Ada-ada aja ya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting kalau sudah tak bertemu, tapi kalau udah bertemu kayak kucing nih selalu berantem ya. Doa terbaik deh untuk semuanya, semoga sehat selalu, diberikan kebahagiaan dan juga kelancaran rezeki serta dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kangen sama gua? Enggak. Kalau nyariin lu aja gak nanya-nanya gue. Enggak kangen tapi rindu. Oke, sahabat semua, kita tunggu ya keceriaan dan kebahagiaan mereka baru dua nih di Brodis TV besok. Insyaallah Ayu akan hadir menemani sahabat semua. Dan berita yang kedua nih, ada yang heboh sepertinya malam hari ini di acara Lapor Pak. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting official update, komandan terancam dipecat. Waduh, kira-kira siapa ya yang datang ke kantor Lapor Pak? Kenapa para petugas juga kelihatan ketakutan? Wah wah wah, mau tahu jawabannya? Nonton Lapor Pak malam ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat di Official Trans 7. Lihat di sini komandan ketakutan nih sedang menelepon seseorang. Dan di sini juga terlihat Ayu Ting Ting dan semuanya memberikan hormat. Wah wah wah, kira-kira siapa sih yang akan datang di Lapor Pak malam hari ini? Jangan lupa saksikan ya jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Barat. Ada sesuatu yang menegangkan dan heboh. Bagi sahabat semua jangan lupa ya tonton nih Lapor Pak malam hari ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita yang ketiga di sini, Mimin akan memberikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dilansir dari Insta Story Ayu Ting Ting, inilah kegiatan Ayu bersama Bilqis dan semua sahabatnya yang di rumah aja nih 2 hari ini setelah vaksinasi COVID-19. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan beserta keluarga juga sehat ya, selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.